Oke bro, kali ini saya ingin mereview motor motor saya yang sering saya pakai, modifikasi touring. Enak untuk jalan-jalan jauh. Apa saja yang diganti? Oke, simak videonya bro. Oke bro, kita mulai dari depan. Oke bro, untuk visornya saya pakai windshield ukuran 60 cm. Cara pemasangannya sudah ada bro video sebelumnya. Untuk handguardnya saya pakai merek Acer Beast. Untuk spionnya saya pakai spion pulsar ditambah variasi spion kecil. Untuk stangnya saya pakai stang fit bar merek Protaper yang tipe Evo. Oke, lanjut untuk adaptor charger saya pakai merek CD3068. Untuk tutorial pemasangannya sudah ada di video sebelumnya juga bro, tinggal kalian tonton aja. Untuk holder waterproof menggunakan ukuran XL yang anti air untuk naruh HP bro. Ini untuk menyetel suara knalpot bro. Dan ini untuk tempat naruh air minum. Oke bro, kita lanjut ke belakang. Ini untuk box saya menggunakan GVA43 NTL dan bracketnya merek Kucai. Untuk knalpotnya saya pakai Spartan GP3 yang suaranya bisa diubah-ubah bro. Oke bro, kita dengarkan suaranya bro. Oke, kita hidupkan. Ini saya menggunakan remote alarm merek MP1Y. Oke, hidup bro. Ini mode racingnya bro. Kalau mode standarnya bro, ini saklar tadi bro, kita pencet bro. Oke bro, oke, kita matikan bro. Untuk ban saya memakai merek Swallow bro. Untuk ukurannya 120/80. Ini karet untuk melindungi seal shock bro dari debu. Oke bro, selesai review motor saya. Untuk harganya saya taruh di deskripsi. Untuk cara pemasangannya silakan lihat video sebelumnya bro, lengkap bro. Oke bro, sekian. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.